Halo guys, sekarang kita lagi berada di alun-alun Setu, Bekasi. Suasananya sepi guys, sekarang masih jam kerja. Lumayan adem sih, tapi panas sedikit. Gak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat situ. Kayaknya cukup lumayan bagus suasananya, Kemon. Kemon. Suasananya kalau siang hari cukup rada-rada sepi. Karena sekarang lagi jam kerja. Panas guys. Sebenarnya sih aus, tapi belum ada tukang air. Guys, kita naik harus hitung. 1, 2. Guys, kita naik. Oke guys, kita naik. Sekarang kita naik guys. Aduh, tinggi juga ya. Kakinya kependekan guys, maaf. Aduh, lumayan tinggi juga ya guys. Kaki aku lumayan pendek guys. Aduh. Katanya kalau di sini ada pemandangan bagus guys. Kita lihat yuk. Oke. Aduh. Kayaknya pulang dari sini. Kita lihat guys. Wow. Lumayan. Tuh kan guys, lihat deh. Bagus ya pemandangannya ya. Kayak hutan-hutan gitu ya guys ya. Di sono itu kayak masih rada-rada ada pegunungan. Terus kayak masih hutan-hutan gitu ya. Lumayan capek tapi naiknya ya. Capek ya, terbayar lah. Bebas. Evolusi lah gitu. Teman-teman yang mau kesini. Yang suka sekali foto-foto selfie. Bisa selfie, bagus bisa banget. Foto bareng kekasih. Family. It's okay lah. Rekomendasi ini buat selfie-selfie, syuting YouTube, nge-vlog. Ini lumayan sepi sih guys. Karena ini tuh bukan hari libur guys. Jadi suasananya lumayan sepi ya. Lumayan sepi, masih sepi-sepi. Udah gini kan waktunya masih siang, belum terlalu sore. Kalau sore mungkin rame kali ya. Oke guys, yuk kita lanjut keliling-keliling. Orang foto dulu nih guys. Kita lewat sini guys. Pegangan tangga. Capek kalau lewat situ. Encok orang itu. Ntar kita encok. OMG hello. OMG hello. Kayaknya kita pulang dari sini. Kita harus makan es doger guys yang dingin-dingin. Karena cuacanya masih panas. Aduh. Kita lihat lorong guys. Ada. Guys, kita lewat lorong-lorong. Sekarang situ tuh di situ ada buat juga, guys. Main-mainan gitu. Playground. Main-mainan playground. Buat playground. Iya. Playground. Buat dong. Bocah-bocah sih buat yang punya anak ya enggak masalah lah buat main sini. Yuk. Lumayan airnya ya. Di sini tuh kalau tengah hari-hari gini enaknya sih bawa anak gitu sama family, tapi ya karena kita belum punya anak ya. Kita aja sendiri. Aduh. Masa kecil kurang bahagia begini nih, guys. Panas ya. Ma gantian. Udah lu apa? Ma. Lama banget ah. Udah lu. Ma, makan lu kencengan aku. Aku ngaso dulu nih, bibirnya kayak beo. Nah, guys, kalau pengen jajan, kita tinggal ke depan situ aja tuh. Kayak ada poci, kayak ada ya sakura sukara gitu dah. Kayak makanan ringan gitu. Poci apa sih? Poci itu es teh, Ma, yang dicampur sama gula mate. Jadinya teh poci. Ih, dengar lu kue pocong itu kue yang
yang dikasih bubuk Oreo itu namanya kue pocong. Pancong. Pancong. Oke guys, kita mau keliling-keliling lagi. Kita keliling lagi, kita ngeliat menara ya. Ayo lah. Oke. Oke. Gaskan. Menara Eiffel. Apel apa Eiffel? Ini menara hampir mirip kayak menara Taj Mahal lah. Bukan. Taj Mahal India. India. Seru kan? Ya. Kan. Ini aus nih. Tisu. Nih, tas mahal. Tas mahal. Tapi bukan tas yang mahal ya, ini tas mahal. Guys, karena aku udah capek dan aku lapar juga, kita akhiri di sini. Nanti kita sambung lagi. Bye. Di tempat wisata yang lain. Yang lebih? Yang lebih seru. Seru. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cium bibaku. Bye.